Deklarasi anti mafia tanah berkolaborasi dengan aparatur pemerintahan serta penegak hukum digelar di Bekasi. Deklarasi anti mafia tanah dimotori gerakan Jalan Lurus yang juga beri layanan pengamanan kasus pertahanan masyarakat. Warga diberikan kesempatan untuk berdialog dalam menyikapi kasus pengadaan surat yang sering terjadi. Sesuai dengan program Presiden Jokowi, seluruh kasus pertanahan harus tuntas dan tidak mengambang, hingga tidak ada masyarakat yang dirugikan nantinya. GJL ini, Gerakan Jalan Lurus, kita bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap warga masyarakat guna untuk merapikan sesuai dengan programnya Pak Jokowi untuk pertanahan statusnya yang jelas, jadi tidak ada ngambang-ngambang.